bicara tentang sumbatan air itu, dia berakibat karena banyak air itu bahu jalan yang menyumbat di pinggir jalan sehingga bisa berakibat sampai badan jalan, bahkan juga merusak tanah terkikis. Karena memang untuk pembangunan terhadap ini apa drainase ini sangat sangat membutuhkan. Hanya tahun ini kita drainase untuk pembangunan di Tabenu ini tidak dapat dianggarkan karena kita lebih fokus ke irigasi, sehingga kemudian hanya tahun lalu saja yang kita bisa membuat saluran irigasi kurang lebih 100 saluran irigasi drainase itu kurang lebih hampir 200 meter. Itu untuk mengatasi ketika ada posisi jalan yang miring, dan kita tahun lalu bangun kurang lebih itu 200 meter. Dan itu salah satu bisa mengatasi badan jalan tidak pada musim hujan tidak di ada air lewat badan jalan sehingga dia tersalur dengan baik dan ada pembuangan. Itu habiskan anggaran berapa? Tahun lalu Oil Indonesia dari 100 ada TPT-nya ada 400 meter tambah lagi drainase drainase itu 170 meter itu kita habisi anggaran kurang lebih 48 juta dari dana desa.